Assalamualaikum. Salam sehat untuk keluarga ya Bunda. Jumpa lagi dengan Bunda Inkartiwa edisi resep spesial Ramadan dengan memilih bahan bunga bawang merah yang kaya akan manfaat, diantaranya bisa untuk mencegah berbagai macam kanker dan mengandung vitamin untuk kekuatan dan kesehatan tulang loh Bun. Ini banyak sekali manfaatnya. Oke, kita potong dulu sesuai selera Bunda ya. Nah, semua sudah terpotong. Kemudian kita campur, kita temani udang ya. Udangnya tidak terlalu besar, ukuran sedang. Kita bersihkan dulu Bunda. Kepalanya kita buang. Kemudian kulitnya juga kita buang. Kita bersihkan. Jangan lupa ekornya yang tajam juga kita buang ya. Nah, seperti ini sampai bersih, Bunda. Semuanya kita bersihkan ya. Nah, tinggal sedikit ya Bunda ya, kalau dibersihkan ya. Kemudian bumbunya cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, daun salam, lengkuas, dan tomat Bunda ya. Oke, cabai merahnya kita iris menyerong seperti biasanya agar nanti tampilannya tuh cantik menggoda Bunda. Lalu cabai rawitnya, oh ya ini kalau Bunda tidak suka pedas jumlahnya bisa dikurangi ya. Kita potong juga kecil-kecil Bun. Lalu bawang merahnya juga kita iris tipis-tipis. Kemudian bawang putihnya kita iris juga. Daun salam, lengkuas, lengkuasnya nanti kita geprek ya Bunda ya. Kemudian ini tomatnya kita iris juga. Oke, kemudian siapkan minyak. Kurang lebih 2-3 sendok makan minyak ya. Kita tumis dulu bawang putihnya. Sekiranya sudah layu, masukkan bawang merah. Kita tumis lagi. Kemudian cabai rawit. Cabai merahnya juga kita tumis. Oh ya Bunda, nanti ini jangan sampai warnanya kecoklatan ya. Sekiranya sudah layu semua, kemudian udangnya kita masukkan. Karena nanti udang ini kita oseng, kita tumis bersamaan dengan bumbunya. Jadi bumbunya tidak terlalu mateng atau kegosongan ya Bun ya. Oke, kita oseng sampai udangnya mateng, baru bunga bawangnya kita masukkan. Kita oseng sebentar. Tambahkan sedikit air.
Kemudian tambahkan bumbu saus tiram 1 sendok makan dan kecap manis kurang lebih 2 sendok makan. Lalu garam dan gula putih. Kita oseng sampai semua bumbu tercampur dan airnya agak asat. Siap, kita angkat ya. Nanti kita hidangkan untuk berbuka puasa atau makan sahur ya Bunda ya. Nikmat sekali. Support kami selalu ya Bun. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya Bunda. Terima kasih.